Hello listener, setting suspensi itu bisa dibilang susah-susah gampang karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, mulai dari berat badan, medan jalan yang kita lalui, ataupun fitur-fitur yang ada di shockbreaker itu sendiri. Contohnya ya, ada preload, ada rebound, dan ada kompresi. Cara settingnya bisa ditonton di video yang lalu-lalu. Nah, khusus kali ini kita akan membahas mengenai setting yang sudah diberikan oleh YSS khususnya untuk shockbreaker GTX di motor X-Max. Tapi nggak usah khawatir karena settingan ini bisa dipakai juga atau diaplikasikan oleh Hypezoner di suspensi lainnya. Karena ini hanya sebagai patokan saja. Sebelum kita masuk ke panduan cara settingnya yang mudah ini, kita harus pahami dulu kita dapat apa sih saat kita beli ISS GTX ini. Karena banyak yang kelewat satu part, yaitu part yang disebut dengan heavy duty spring. Kita dapat dua, dan ada juga dua piece yang sudah terpasang di shockbreaker langsung. Yang membedakan adalah tulisan yang ada di sini, yang merupakan kode spring atau spring code ya. Dengan angka ini, kita lihat ini ada dua angka yang berbeda, di mana di angka yang strip ketiga ini adalah 30, sedangkan yang ini adalah 24. Yang mengartikan bahwa per yang kedua ini lebih keras secara konstanta pegas. Ini penting karena di panduan berikutnya pertama yang harus kita lakukan adalah memilih jenis per mana yang akan kita pakai, apakah yang heavy duty atau yang bawaan motor ini. Jadi kalau misalnya Hypezoner bisa lihat di layar sambil saya lihat di handphone saya, di sini di step 1 atau tahap pertama adalah untuk menentukan bagaimana kita menggunakan motor ini, X-Max yang kita akan pakai ya. Jadi paling kiri ini di sini adalah bobot kita pribadi, apakah kita di bawah 70 kg, apakah 70 sampai 90 kg, atau di atas 90. Contohnya saya ini 70-an, 74 kg sih, berarti kita harus pilih yang nomor 2. Berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan X-Max kita ini, apakah kita sendiri, apakah sendiri dengan membawa bagasi yang cukup berat, sampai kurang lebih 20 kg, ataupun kita berboncengan dengan seorang boncenger. Ataupun yang terakhir adalah membawa bagasi dan boncenger. Misalnya saya, dalam kasus ini, saya akan menggunakan saya pribadi tanpa bagasi. Sehingga kalau kita lihat ini ada angka 2, dan karena sendiri berarti 2A. Nah 2A ini akan berbeda. Kalau misalnya Hypezoner misalnya bobotnya lebih rendah dan misalnya berboncengan. Misalnya di bawah 70 berarti 1, dan membawa bagasi dan boncengers berarti angkanya 1D. Ini akan berpengaruh terhadap jenis per yang akan Hypezoner gunakan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa karakter pengguna saya itu masuknya di 2A. Kalau kita lihat di tabel paling bawah ini, bahwa di 2A itu berarti saya harus menggunakan, sesuai dengan tabel ini ya, adalah di per yang 50, 13, 24, 220 yang warna putih ini, yang merupakan per yang sudah pre-installed di shockbreaker-nya. Jadi saya nggak usah ganti per saat misalnya saya akan pasang. Tapi kasus yang satu lagi, di mana penggunanya di bawah 70 kg, membawa barang bawaan dan boncengers, itu masuk kategorinya di 1D. Nah 1D ini kalau kita lihat di tabelnya, ini di highlight warna merah. Di mana pernya itu adalah per 50, 15, 30, 220, yaitu per yang heavy duty. Sehingga kalau misalnya karakter penggunanya seperti itu, harus ganti pernya dulu sebelum diinstal shockbreaker-nya ke motor. Jadi tabel ini berguna untuk menentukan jenis per mana yang harus kita gunakan, karena beda bobot, beda per. Tabel yang Hypezoner lihat di hadapan layar ini adalah tabel untuk adjustment awal untuk ISS GTX X-Max dan juga Forza. Hypezoner bisa lakukan screenshot atau Hypezoner bisa download file PDF-nya di kolom deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjut ke bagian tahap 2, yaitu adalah melakukan adjustment terhadap rebound dan compression. Yang mana sih? Nah kalau yang bagian atas ini disebut dengan compression adjuster, dan yang di bagian bawah sini ini adalah rebound adjuster. Kalau dari bawaan pabrikan itu masing-masing mau compression ataupun mau rebound, dua-duanya ada di 15 klik. Nah 15 klik itu bagaimana sih hitungannya? Dan pastikan saat kita melakukan adjustment itu kita start dari titik nol agar kiri dan kanan sama dan memang kita di titik yang tepat. Pertama yang atas nih, untuk compression saya akan lakuin
kita hitung ulang dari awal ya, yaitu kita putar arah jarum jam, atau ini kalau di sini ada H nih ya, kita putar ke arah H. Setelah mentok ini kita balikin sampai kita kena satu klik dulu. Nah, setelah satu klik ini baru kita hitung. Nah, bawaan pabrikan itu adalah 15 klik. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sama halnya untuk rebound. Kalau di sini saya putar dulu ya biar kelihatan. Di sini ada tulisan H dan ini sebelah sini ada tulisan S. Berarti 15 klik itu untuk bawah ini kita putar ke arah H atau searah jarum jam ya sampai dia mentok habis. Nah, habis gini balik satu klik. Dari sini kita hitung 15 klik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini adalah standar bawaan pabrikan. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk karakter saya alias saya ini kan masuknya ke kode 2A. Ini di tabel kita bisa lihat bahwa untuk saya untuk di 2A itu kita butuh rebound di 18 klik dan compression di 20 klik. Jadi kita tinggal atur. Kalau di rebound tadi 18, tadi sudah 15, berarti tinggal tambah 3, 1, 2, 3. Dan untuk compression, ini saya butuh 20. Berarti tinggal ditambahin, lawan jarum jamnya ya, tambahin 5 klik. Karena dari 15 menjadi 20. 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan settingan rebound dan compression untuk kiri dan kanan itu sama. Jadi setelah setting yang, kalau saya tadi udah setting yang ini, yang sebelah kiri, saya geser ke sebelah kanan dan dilakukan hal yang serupa. Berikutnya adalah tahapan terakhir adalah melakukan adjustment terhadap spring preload. Nah, kalau kita lihat di sini di tabel ya di tahap ketiga atau step 3 itu ada panduan di mana kalau standar bawaan pabrikan saat misalnya kita dapat dalam dus itu adalah di angka 10 mm atau bagian tengah itu standar 10 mm. Angka ini tuh dari mana sih? Jadi kita lihat dulu dari pairnya. Ini kedua pair ini sama. Ini yang heavy duty, yang ini yang bawaan, yang udah pre-installed ya, yang smoothnya. Ini kita lihat dari kode paling belakang. Ini angka 220. Nah, 220 ini berarti panjang pair ini dari ujung ke ujung kalau kita bisa lihat adalah 220 mm atau 22 cm. Lalu angka 10, standar 10 mm itu adalah dilakukan preload sebanyak 10 mm. Sehingga dari panjang tadi yang 220 full tanpa preload sama sekali ditambahkan atau dikurangin 10 di press 10 mili sehingga panjang pair ini menjadi 210 mili. Kita ukur dulu nih karena ini bawaan dari dusnya seperti ini. Jadi dari paling atas nih bagian pair sampai ke bagian pair yang bawah kita sudah lihat di sini angkanya adalah 21 cm atau 210 mm. Nah, untuk kategori saya itu kan masuknya tadi, kalau kita lihat ke samping, saya ini adalah 2A, sehingga ini saya butuh di press-nya itu hanya di 6 mm. 6 mm itu berarti 220 panjang awal dikurangin 6. Berarti 220 dikurangin 6 mm itu berarti 214 mili. Atau karena kita sudah mulai dari titik awal tadi ini, kita bisa melakukan pemutaran mengurangi 4 putaran. Nah, 4 putaran ini kalau kita perhatikan di bagian adjusternya ini ada pengunci. Nah, penguncinya ini kita harus longgarin dulu biar kita bisa putar. Setelah itu kita bisa bantu dengan alat yang sudah disediakan di dalam dus ya untuk nyetel. Ini kita bisa putar 4. Nah, kalau saya patokan ini di sebelah sini ya, kita putar melonggarkan 4 putaran. Dan saya udah kurangin 4 putaran. Berarti kalau sudah saya kurangin 4 putaran, berarti kalau kita lihat dari tabelnya untuk cross check lagi, itu berarti kan harus dikurangi 6. Berarti 214 mm panjang dari ujung ke ujung. Ini sekalian saya ukur lagi untuk memastikan dari ujung ke ujung itu di 214 mm. Sesuai dengan karakter pengguna saya, yaitu sesuai dengan tabel, yaitu di klasifikasi 2A. Nah, kalau untuk 1D, kalau bisa kita lihat karena tadi dibahas yang 1D ya. Kalau 1D berarti kita ngeliat ke bawah ini bahwa untuk adjustment reboundnya di 16 klik, untuk compressionnya di 17, lalu
Nah, ini kita harus malah nambah dari standarnya 10 mili ini, kita tambahin 1 putaran alias 11 mili. Jadi tinggal diikutin tabel ini, dan tabel ini sudah disediakan oleh pihak ISS berdasarkan pengalaman mereka dan bagian research mereka, sehingga ini menjadikan patokan awal yang baik untuk hype zoners. Tentunya pengguna atau kita bisa atur sesuai dengan karakter pengguna, apa, kenyamanan kita. Ada yang suka lebih hard, ada yang lebih soft. Misalnya di rebound ini kita butuh lebih slow atau lebih fast, tergantung medan yang kita lalui saat kita melakukan perjalanan. Ketika spring yang bawaan suspensi tidak bisa lagi mengakomodir kebutuhan hype zoner, maka hype zoner mengganti springnya dengan yang heavy duty dan sudah bawaan dari si GTX seperti yang sudah Kang Anto jelaskan. Dan jika hype zoner masih mau mengetahui info lebih dalam mengenai suspensi ini, hype zoner bisa langsung cek ke www.oneteamstore.com. Jika hype zoner masih punya pertanyaan, hype zoner bisa langsung WhatsApp ke 0813-1970-2000. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, tonton video kita selanjutnya. Ciao!